itu yang tidak boleh yaitu tunarungu dan tunanetra. Oke. Okay. Di seluruh dunia nggak boleh itu, kecuali tunarungu masih boleh kalau memang dia menggunakan alat dalam tes pendengarannya. Tes pendengarannya dia bisa mendengar gitu. Tunarungu masih bisa. Di luar negeri juga masih bisa, dengan catatan dia mampu mendengar dengan cara-cara tertentu dengan alat gitu. Okay. Artinya tunarungu, alat.